rekaman dengan Mas Pongki, menurut saya itu adalah proses rekaman tercepat di album kolaborasi ini. Di wajah cantikmu. Coba di play, Sor, di play. Waktu rekaman juga nggak susah-susah amat gitu, karena saya udah hafal mati lagu ini hampir tiap hari dinyanyikan dulu. Dan memang harapan saya justru harus aneh, harus beda gitu. Bila kau rindukan aku, putri, coba kau... Set kamera, set tripod, macam-macam. Saya masuk ke studio, Mas Bangi udah selesai. Jadi nggak sampai 15 menit dia sudah menyelesaikan tugasnya. Selesai. Terima kasih. Mungkin banyak yang nggak tahu ya, ternyata Pongki itu dia sebagai produser di album pertama Endang Sukamti, album kelas 1. Ketika saya memproduseri Endang Sukamti itu, saya tidak dilatar belakangi oleh kemampuan finansial yang cukup atau kemampuan memproduseri yang cukup. Jadi semuanya serba dadakan dan serba nekat. Kami bawa lagu ini, album itu ke berbagai orang, musik director, judul singlenya aja itu nyebelin, bau mulut. Dari pengambilan namanya yang Endang Sukamti kurang-kurang apa, kurang populer sekali gitu loh. Seperti kesannya ya nama orang yang penyanyi dangdut gitu. Rata-rata kaget gitu. Ini kok namanya aja kenapa harus Endang Sukamti gitu. Ini nama bandnya. Nama bandnya. Endang Sukamti, wah pasti asik nih. Udah gak mungkin. Terus manggung dulu lo kok liat posternya, ada dia lagi panggung ini, ada dia lagi pensi, ada dia bang. Wah boleh juga nih. You know how long I love you. Kontrak saya dengan Endang Sukamti diselesaikan untuk kemudian Endang Sukamti dioper ke Warner Music Indonesia. Sedih malah menurut aku. Mereka kan maunya waktu itu aku produser terus. Tapi aku bilang gak bisa. Aku gak bisa membiayai kalian lagi gitu. Lucu itu. Aku nggak lihat material sekarang, tapi apa yang aku suka dulu, apa yang aku rasa, ini masuk ke gue nih. Ini gue respect banget sama idenya, sama misinya, terutama misi-misinya gitu. Dan efek kedepannya, pasti kan ada efek dari suatu yang lu bikin tuh pasti ada efek. Kecil apa gede, pasti ada efek. Untak-untakan dengan David Naif, ternyata juga memang nggak ada studio yang ready ya. Teko kali ini di sana, tapi berarti nggak ada. Di situ memang nggak ada piranti untuk rekaman. Akhirnya kita ada ide karena kita bawa laptop, gimana caranya bisa rekaman di situ dengan mix seadanya dan sound card seadanya juga. Oh ya, band rock and roll ya. David itu ngiranya studionya beres kan, yang ngurusin ada teknikalnya, orang teknisnya. Ternyata studionya berantakan dan hampir 3 tahun gak dipakai. Komputernya mati. Terpaksa saya meng-calling teman saya. Ini mas. Nih, teman lama saya ini. Dulu ini, ubelen. Naif ini sebenarnya lagi masuk tahap mau rekaman album ke-7. Ini sebenarnya album yang paling mudah, tapi susah banget ngumpul masuk ke studionya. Padahal studio udah tersedia. Kita gak mau rekaman di studio ini lagi. Kita pengen coba di luar studio dan ngerasain lingkungan lain gitu lah. Tau-tau ditelepon teman lama saya yang namanya Erik Soekamti untuk membawakan sebuah sound card, karena sound card di Naif lagi jebol.
Dulu kan ada cerita lucu tuh, komputernya Mas Tama dibakarin sama Mas Eri. Itu nggak lucu. Nah, kali ini kira-kira Mas Tama mau bakar. Jadi dari sekian banyak headphone di sini yang waras cuma satu. Nggak tahu satu atau dua, yang penting yang bisa cuma yang ini doang. Oh. Apa ya? Dialog ya? Ya ku tahu pasti ku benci untuk mencintaimu. Minum dulu. Anjing. Feedback pun gak hanya positif, tapi juga beberapa menanggapi ada sentimen-sentimen lah. Yang jelas di album kolaborasi ini kita mau membuat sesuatu yang kenapa enggak menjadi mungkin, contohnya dengerin ya, do re mi fa sol la si do, berkolaborasi dengan salah satu karakter tokoh film seri animasi Adit Sapo Jarwo. Kita ambil salah satu tokoh karakternya, yaitu si Jarwo, yang di situ dia dalam serial animasi tersebut dia menyukai musik gitu, suka genjreng-genjreng. Dim dam, mari berdendang. Dim dim dam, nggak boleh dendam. Mungkin banyak orang nyangka Endang Sukamti indie. Indie bukan berarti nggak serius kok. Semuanya nggak bisa berjalan mulus seperti apa yang kita harapkan juga ya. Kita sih pengen sesuatu, tapi ternyata juga nggak. Kenyataannya meleset dari apa yang kita inginkan. Kali ini saya akan menghubungi manajernya Ahmad Dhani yang... Halo? Halo? Oh, katanya tekan urusan Anda. Jadi itu... Dhani itu udah... lama dengerin, cuman lupa-lupa, urusannya banyak. Kita sudah nembusi berbagai cara dari orang-orang terdekatnya pun juga masih belum bisa mendapatkan apa yang kita mau. Dhani wis diputer. Buat telepon ta. Dan hancur kau nih, gak jawab-jawab. Kenapanya tadi sih, baru hari ini tadi aku bisa nanya. Terus dia malah nanya gitu, mau, terus maunya gimana ya? Saya bilang kalau misalnya jam jalan gak apa-apa. Kalau misalnya yang punya lagu bisa ikut berkolaborasi di situ main atau nyanyi, dan semua dia akan senang, aku bilang gitu. Oh iya. Terus nanti ketemu di sini. Oh, okay.